بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا para penonton dan seluruh para pemirsa salam TV dimanapun أنتم أنتم berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla bertemukan kita di uh, kesempatan yang baik ini untuk kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan kajian kitab Aqidatul Tauhid yang sebelumnya pada episode yang lalu maksud saya kita sudah membahas tentang terkait dengan kejahiliahan dan kepasikan ya. Kita sudah membahasnya waktu itu bahwa memang jahiliyah secara umum ya itu artinya jahiliyah yang uh, ada ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya. atau lebih spesifiknya lagi sebelum muncul Islam di tanah Arab karena memang Nabi SAW kan di, diutus ya di 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 di, di, di makkah, kan begitu nah uh, intinya uh, kejahilihan secara umum itu tidak ada lagi setelah diutusnya Islam nah yang tersisa sekarang kejahiliahan yang bersifat khusus ataupun tidak lagi umum artinya kejahilan itu ada di sebagian tempat tapi tidak ada di tempat yang lain intinya tidak lagi yang sif sifatnya umum tetapi dia khusus ya tidak lagi bersifat umum dan itu bisa jadi, ya, terjadi bahkan di negeri kaum muslimin itu sendiri. Ya, sebagian daerah, Masya Allah, ya, kaum muslimin semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmunya, semangat dalam tepakuh din Sebagian kaum muslimin, daerah itu malas. Ah itu ada. Dan berarti kejahilian yang sifatnya tidak lagi merata, kan begitu. Sebagian yang ada, sebagian lagi tidak ada. Intinya bahwa E, apa namanya e, Kejahiliahan yang bersifat umum itu tidak ada lagi ya setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Kejahilan itu maksudnya apa? Itu tadi e, tidak mengerti tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat Islam, sombong dengan e, apa namanya ini e, e, dengan garis keturunan dan lain sebagainya. Dan itu kan masih ada. Di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin yang sombong dengan hartanya sombong dengan keturunannya ya tidak mengerti tentang Allah nggak mau melakukan ibadah maksiat itu masih banyak dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ah, ah begitu tapi intinya bahwa kejahlian yang bersifat umum itu tidak ada lagi setelah ditusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang sudah kita bahas waktu itu tentang kefasikan fasik itu artinya keluar dari ketaatan kepada Allah keluar dari ketaatan kepada Allah itu bisa dua ada yang keluar yang bersifatnya kuli secara keseluruhan dan ada yang bersifat juzi ataupun e, sebagian. Nah keluar yang bersifat kuli itu disebutkan kepada orang kafir, orang kafir juga disebut fasik. Tapi ada juga orang Muslim pun disebut fasik nih ya. Orang Muslim yang disebut dengan fasik itu Ya orang Muslim yang disebut dengan Pasik itu, tapi Pasiknya yang disebut Juzi eh, juz tidak keluar dari Islam dia. Kalau orang kafir disebut Pasik itu mah udah cocok memang dia orang kafir gitu kan, <laughs> memang di orang kafir. Ah, ah, begitu ya. Intinya bahwa kepasikan itu ada dua: Pasik yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, yang itulah notabene orang kafir, dan Pasik yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, yaitu orang-orang Muslimin, ya, orang-orang beriman yang melakukan tindakan ke taala wa jami'an, ya. Dan pelaku dosa besar itu disebut dengan fasik dia. Kenapa? Itu tadi karena keluar dari ketaatan kepada Allah. Tapi kefasikan dia itu tidak membawa dia keluar dari Islam. Sekira itu untuk apa namanya ini sekedar murajaah kita dan kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan jadid kita atau pembahasan baru kita Iaitu tentang Abdalal dan Ariddah. Sekira waktu kita cukup insyaAllah ya untuk menyelesaikan ini. Kerana memang sedikit agak panjang dua lembar. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita dan memberkahi waktu kita. Dan memudahkan uh, kita semua bagi saya untuk menyampaikan. Dan kepada antum seluruh para pemirsa untuk memahaminya dengan baik. Kita lihat Abdalal. Abdalal ma maknahu qala al-muallif hafizahullah ta'ala abdalalu al-udulu 'anil tariqi al-mustaqim yang disebut dengan abdalal ya yang disebut dengan dolal adalah al-udulu mustaqim adalah berpaling dari jalan yang lurus ah jadi kalau jalannya begini lurus ah dia kemari dia ke kanan atau ke kiri ah itu namanya dolal <laughs> jadi istilah orang e, malu bertanya sesat di jalan nah, sesat itu gimana itu tadi sesat dia kemana jalan ya jalannya ke kanan dia ke kiri ke, jalannya ke kiri dia ke kanan ah gitu kira-kira dolal, dolal kesesatan ya dan lain sebagainya. Intinya tidak di, berada di relnya lagi. Al-udulu anit mustaqim, keluar atau berpaling dari jalan yang lurus. Wa hidayah. Yang dimaksud dengan kesesatan itu adalah lawan daripada petunjuk. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Siapa yang mendapatkan petunjuk maka hanya saja dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Siapa yang mendapatkan siapa yang tersesat maka hanya saja dialah yang tersesat di atasnya. Artinya Ya masing-masing orang ada orang yang mendapatkan hidayah alhamdulillah ada orang yang masih belum mendapatkan hidayah berarti masih bertahan di kesesatannya naudzubillahi min dalik dalam surah al-Isra ayat yang ke-15. Wa <tuh> dhalalu yutlaqu ala iddatima'anin. Dhalal kesesatan itu bisa di Uh, sebutkan atau bisa dimaknai beberapa makna. Jadi dolal itu sama seperti kata fitnah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak hanya maknanya adalah uh, sesuatu yang uh, mempengaruhi sesuatu yang tidak jelas sesuatu yang ini. Ya tidak, ya fitnah itu bisa dimaknai sesuatu. Uh, yang bersifat kesyirikan bisa fitnah bisa bermakna ujian bisa bermakna cobaan bisa ber, 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 bermakna kekufuran dan sebagainya itu banyak ya intinya bahwa tidak hanya satu makna begitu juga ini tentang adolan ad adolan ad kan sesat tapi apakah semua dolal kat maknanya sesat ah ini dia mau disebut di sini waktu lalu telah kesesatan itu bisa disebutkan beberapa makna ya. Fatarotan yutlaku alal kufur. Terkadang kesesatan itu ya apa namanya ini e, dimaksudkan dengan kekufuran. Jadi kata dolal sama dengan kufur gitu. Qala ta'ala Allah SWT berfirman. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalam ba'idah. Maka siapa yang kufur terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh masuk sesat di sini dia kufur dia kufur kok dengan Allah dan rasulnya dan malaikatnya rukun iman habis semua ini Iya kan gitu nggak ada lagi di imaninya ini kufur dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir faqad dhalla dhalalam mubin artinya faqad kafara kufran mubinah... mubina. Maka dia telah kufur dan kekufuran yang nyata. Kalau dari Islam. Jadi makna makna dhalal di sini bukan maknanya sesat tetapi maknanya kufur, tentu lebih dalam daripada sekedar sesat. Ah, gitu ya. Baik. Itu satu. Yang berikutnya, wa 'alal mukhalafati allati dunal kufri. Terkadang, Kesesatan itu dimaknai, ter, uh, at, dimaknai uh, yaitu menyelisihi terhadap suatu kebenaran. al apa? Penyelisihan. Alatihya al dunal kufri. Tentu penyelisihan itu di bawah derajat kekufuran. Artinya kufur lebih tinggi daripada menyelisihi kebenaran. Kama yuqal, al al ad adzalla. Sebagai mereka katakan uh, apa namanya? Firqa yaitu kelompok-kelompok yang menyelisihi ai al mukhali al mukhalifah yang menyelisihi kebenaran tentunya al firqu dalah firqah firqa atau kelompok-kelompok yang 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 mukhalafah yang menyelisihi kebenaran ya banyak semuanya firqah dalah kecuali hanya satu yaitu ma'ana alihi liyum ashabi ataupun ahlu sunnah wal jamaah semuanya ada mu'tazilah ada jahmiyah ada khawarij ada 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 kullabiyah ada asy'ariyah ada, ada maturidiyah dan sebagainya kelompok-kelompok yang 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 ini yang yang tersesat ya semuanya sesat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saya yang mengatakannya hadisul Firoq. lihat dalam Abi Daud Tirmidzi dan yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa inna hadil ummah sataftariqu salasah wasabaina firqatan umat ini akan berpecah sebelumnya nabi mengatakan yahudi 71 nasrani 72 dan islam itu berpecah kepada 73 Kulu hafin nar semuanya terancam api neraka illa wahidah kecuali satu manhum ya rasulullah qal ma ana alaihi alyawma yang mereka berada di atasku sebagaimana dan di, sebagaimana aku di atasnya dan juga para sahabat kuartia yang mengikuti nabi dan mengikuti para sahabat yang disebut dengan ahlus wal jamaah yang orisinal ada juga alusunah sunnah yang kawe-kawe, gitu kan? <tani> Tapi yang kita maksud di sini alusunah sunnah wal jamaah yang hakiki, uh -uh, yang orisinal, yang ori, uh -uh, gitu ya. Baik, jadi uh, apa? Dolal bisa juga dimaknai apa? Menyelisihi. Menyelisihi apa? Kebenaran, sebagaimana dikatakan al-firqud dalah, itu kelompok-kelompok yang menyelisihi kebenaran. Wataratan alal khotok terkadang dolal juga dimaknai sebagai sebuah kesalahan. Wa minhu alaihi salam di antaranya perkataan Musa alaihi salam yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'altuha ibau wa ana dallin aku melakukannya dan aku ketika itu melakukan kesalahan ya fa'altuha ya idau wa ana dallin aku melakukannya waktu itu sementara aku termasuk orang-orang yang melakukan dolin artinya kesalahan bukan sesat dolin di sini maknanya adalah al khata kesalahan jadi ada berapa maknanya ada tiga ya pertama tadi kekufuran yang kedua mukhalaf apa menyelisih kebenaran yang ketiga kesalahan yang keempat watarotan yutlaku ala nisian terkadang bolal juga disebut dengan ...dimaknai sebagai nisyan, lupa. Wa minhu qauluhu ta'ala diantaranya firman Allah. Al-tadilla ihdahuma... ...fatudhangkira ihdahumal-ukhura. Bahwa salah seorang kalian lupa... ...maka diingatkan oleh yang... ...salah satu diantara keduanya... ...kalian kepada yang lain. Artinya, salah seorang kalian lupa... ...dan diingatkan oleh salah seorang diantara kalian... ...terhadap temannya yang lainnya. Artinya, ini dia makna... Tadil yang di sini dolal maknanya di sini nisyannya itu lupa. Empat ya. Yang kelima. Yutlaqu dolal ala dhiya'i wal ghaibah. Yaitu terkadang makna dolal juga dimaknai doya'. doya itu artinya menyanyiakan wal ghaibah. Dan juga ghaibah. Jauh. Ya. Seperti apa? Jauh itu tidak nampak. Ghaibah. Ghaib. غيب. Yaitu dolatul ibil. Yaitu onta yang hilang ya unta yang hilang. Ini bisa dilihat di dalam uh, kitab Al-Mufradat uh, lil uh, Ulama Ar-Ragib al, al asbahani punya kitab namanya Al-Mufradat. Jadi beliau memaknai ad-dhalal bisa juga dimaknai dengan kata ad-daya wal ghaibah yaitu hilang dan jauh ataupun tidak nampak seperti dolatul ibil unta yang hilang atau unta yang jauh. Kadang memang unta begitu, dia pergi dari tuannya meninggalkan tuannya sehingga tidak nampak oleh tuannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa jamian. Inilah dalal atau kesesatan yang e, dimaksud tadi adalah e, kalau kita kembali makna asal al-khuruju ya an au al-udulu an tariqil mustaqim yaitu berpaling dari jalan dari jalan yang benar. Al-udulu an tariqil mustaqim yaitu berpaling dari jalan yang benar nah ini berpaling dari jarak benar itu maksudnya apa Tidur hidayah tidak mendapatkan hidayah dan ada maknanya berapa tadi maknanya ada ada lima ya pertama tadi adalah kekupuran. yang kedua menyelisihi kebenaran yang ketiga maknanya salah yang keempat maknanya lupa yang kelima arti maknanya adalah doya yaitu apa sia-sia e, dan juga ghaibah. yaitu apa e, maknanya doya hilang sia-sia dan juga Uh, jauh, uh, uh, gitu ya sia-sia hilang jauh. ini seperti dolatul ibil, ibil yang ibil yang jauh atau hilang, ya ini makna dolal ada lima, sebagaimana dijelaskan oleh uh, Syekh Soleh Al Fauzan dengan mengutip dari berbagai uh, sumber dan para ulama yang kebetulan di dalam bidangnya tentunya. Ikhwati filah iyyakum jamian nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. jangan kemana-mana, terus bertahan di salam tipi sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang abdolal ya. Dengan berbagai maknanya. Yang sudah kita jelaskan ada maknanya kekupuran. Menyelisihi kebenaran. Ada juga maknanya salah. Ada juga maknanya adalah lupa. Ada juga maknanya adalah doya hilang dan jauh. ya Atau menyenyakan ini sudah kita sampaikan sekarang ikhwati billah untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan kajian kita ini kita akan membahas bahasan yang terakhir yaitu Ridah Ridah itu artinya adalah mungkin bahasa kita ini murtad gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat selengkapnya bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa taala. Jadi sudah eh, apa namanya sudah hampir semua tagihan yang Disebutkan di awal judul, ya, yang dijudulkan menagih kita dengan berbagai uh, tema. Ya, ada tadi sebelumnya, ya, episode yang lalu bisa diikuti terkait dengan jahiliyah. Udah kita jelasin, kefasikan udah kita jelasin. Ini dolal tadi udah kita jelasin, kita akan masuk kepada ke yang keempat, dan ini pamungkas di kajian kita ini, yaitu Aridah. Ya, Aridah, kita lihat. Ariddatu lugatan riddah secara bahasa artinya adalah arruju' yaitu kembali. Qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, "Wa la tartaddu 'ala adbarikum." Janganlah kalian kembali ke belakang. Al-Maidah ayat 21. Aila la jangan kalian kembali ke belakang. Itu lugah artinya riddah itu artinya kembali. aridah atau ruddah, ruddah ilayya, kembalikan kepada aku. Kan begitu ada ya. Uh, aina kita tadi ruda Di mana bukuku? Di mana kitabku? Kembalikan kepadaku aku. A -a, gitu ya. Artinya kembali itu dari secara luah, secara bahasa, etimologi. Kita lihat termi, terminologinya atau secara istilahnya. Waridah tu fil istilah syara'i. Adapun ridah secara istilah syara'i, hia al kufru badal Islam, yaitu kukupuran setelah Islam. Ya itu tadi. Ya istilah kita orang yang kembali Biasanya kan di masyarakat ada istilah dan itu istilah yang benar ya. Ee, kalau orang yang kembali e, istilah dia Islam kemudian dia kafir maka dia murtad. Tapi kalau dia e, awalnya e, mur, apa namanya kafir lalu Islam disebut dengan mualaf. Ah, kan gitu ya. Mualaf artinya yang dilembutkan hatinya karena dia baru Islam maka dikekohkan dan dikuatkan. Ikhwati fillah Allah taala wa iyakum jami'an. أردت في الاصطلاح الشرعي، أدب نرد هذا الاصطلاح الشرعي، الكفر بعد الاسلام، كفران اصطلاح الاسلام، الاسلام برد قال تعالى الله عز وجل ومن يرتدد منكم من دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, siapa yang kembali dari agamanya, siapa yang kembali di antara kalian dari agamanya, artinya kembali meninggalkannya. Dia kembali dari agamanya. Dia meninggalkan agamanya. Murtad dari agamanya. Fayamut lalu dia mati. Wahua kafirun itulah orang kafir. habitat Mereka itulah amal-amalannya itu dihilangkan. Di delet, di sapu bersih. Di dunia wa akhirat. dunia dan di akhirat. Wa ula ika nar. mereka adalah penduduk api neraka. Hum piha mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Nah itu dia ikhwati mak maksud daripada apa? daripada murtad itu sendiri. Orang murtad di tempatnya di neraka. Kecuali dia kembali lagi pada agama fitrahnya atau agama Islam. kalau enggak, mohon maaf. Kalau dia mati di atas kekupurannya, maka dia menjadi penduduk api neraka. Al-Baqarah 217 menjamin itu. gitu kan? al muha bagian-bagiannya. Jadi murtad ini juga ada bagian-bagiannya. Pertama, Ar-Riddatu tahsulu biritika min minna Islam kemurtatan itu terjadi dengan melakukan ya dengan melakukan yang meruntuhkan dari yang meruntuh meruntuhkan Islam ya atau kita ulangi ridah kemurtatan itu bisa terjadi karena melakukan perkara-perkara yang menggugurkan dari penggugur-penggugur Islam jadi ada dia yang membatalkan Islam itu ada beberapa. Nah, dia lakukan itu, pembatal itu. Maka ya, mohon maaf, batallah Islamnya. Kan gitu. Wanawakidul Islam rotun dan yang membatalkan Islam itu banyak tetapi bisa di uh, apa ya bisa di uh, kelompokkan menjadi lima lima bagian aja uh, lima kelompok aja gitu. Nawakidul Islam itu banyak kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ada sepuluh. Ya di sini Syekh Soleh Al Fauzan mengatakan lima. nggak ada bertentangan karena sebagian itu bersifat umum ada yang dirinci sehingga dirinci itu kan lebih banyak jumlahnya tapi belum mengatakan secara umum ya nawakidul Islam itu ya lima ini artinya yang lima ini tentu punya anak-anak beranak ya anak pinak gitu ya, tidak tidak berdiri sendiri tentu nanti ada cabang-cabang yang lagi gitu ya tapi kita lihat aja supaya lebih jelas wahya satu aksam ada lima bagian pertama Arif datu Bilkaul yaitu kemurtadan murtad dengan perkataan seperti apa? kasabillahi ta'ala. Memaki Allah. Memaki Allah jalla. Dia maki Allah jalla. Dan ini arhiddatu bilqaul namanya. Ya. Au rasulihi sallallahu sallam. Atau rasulnya sallallahu sallam Muhammad sallallahu sallam. Au malaikatihi. Atau malaikat-malaikatnya. Au ahadim mir Atau salah seorang daripada rasulnya. Kalau tadi rasul kita Muhammad sallallahu sallam. Atau salah seorang daripada rasul Allah. Banyak rasul Allah itu 315 atau 313 orang ya au ghaib atau mengklaim ya mengaku-ngaku mengetahui perkara yang goib dia tahu bagaimana nanti ke depan urusan orang ini siapa jodohnya bagaimana pekerjaannya kita satu detik kemudian pun kita tidak tahu apa yang terjadi ah dia ngeramal au nubuwah atau dia mengaku-ngaku sebagai nabi au tasdiqi man atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi dia memang nggak ngaku nabi tapi dia membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi Ha, itu juga tidak boleh. Atau doa Atau berdoa kepada selain Allah. Atau isti'anati bihi bima la yaqadiru alaiha alihi illallah. Atau meminta bantuan. Atau meminta tolong. ya Dengan sesuatu pada perkara yang tidak sanggup kecuali hanya Allah. ya Seperti minta anak umpamanya. Siapa yang bisa minta anak? Siapa yang bisa memberikan anak? Hanya Allah. Minta surga. Siapa yang bisa memberikan surga? Hanya Allah. SWT. Minta syafaat. Siapa yang tidak bisa memberi syafaat? <coughs> tidak bisa memberi syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. <coughs> Kecuali hanya Allah. Buat isti'adat tibihi pidalika. Dan meminta perlindungan. Ya, dengan sesuatu dalam perkara itu. Itu semua neridah. Per, apa namanya, murtad dengan perkataan. Dengan sebab perkataan itulah dia menjadi murtad. Keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islam itu tidak hanya ini ya, tidak hanya perbuatan, perkataan ini banyak. Kalau saya rincikan ini, sebentar ya. Satu, memaki Allah, mencaci maki Allah. Yang kedua, atau mencaci maki Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, malaikat-malaikatnya. Yang keempat, salah seorang dari Rasulnya, artinya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Yang keenam, mengklaim atau mengaku-ngaku sebagai nabi yang ketujuh membenarkan yang mengaku nabi dia memang nggak mengaku nabi dia membenarkan aja Oke okay? yang ke8 berdoa kepada selain Allah yang ke atau minta bantuan kepada selain Allah yang tidak sanggup kecuali hanya Allah yang tidak sanggup melakukannya kecuali hanya Allah yang ke-10 ya yaitu berlindung kepada sesuatu apa namanya nih pada perkara yang tidak mampu melindunginya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Melindungi dari gempa, melindungi dari penyakit. Siapa yang bisa melindunginya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kepada selain Allah. Dan ini ridha kemurtatan yang disebabkan dengan lisan. Ada 10 makan. Ya memang maka saya katakan di awal tadi meskipun ulama lain mengatakan ada 10 tapi sebenarnya tidak bertentangan bahkan saling melengkapi sebenarnya. Jadi ulama ini membuatnya Uh, men mengklasifikasikannya dengan begini klasifikasinya ulama lain ada lagi klasifikasinya berbeda-beda itu enggak ada masalah ya yani, uh, ada istilah para ulama lah musyahadah istilah enggak ada enggak ada masalah dalam istilah yang tujuannya juga itu uh, semuanya sama gitu kan ah ya jadi aridatu bil yaitu murtad dengan perkataan jadi kalau orang maki memaki Allah dia murtad. Orang yang Rasulullah s.a.w. dia murtad. Orang yang maki malaikatnya dia murtad. Orang yang salah seorang dari Rasul Rasulullah dari Rasul Rasul Allah dia murtad. Orang yang mengaku tentang perkara yang gaib. Ya, mengaku-mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia murtad. Orang yang orang mengaku, mengaku tentang nabi, dia adalah seorang nabi katanya, nabi palsu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi aja nggak ada pagi Rasul gitu kan? Atau membenarkan orang yang mengaku-ngaku sebagai nak, sebagai nabi. Dia ngaku-ngaku. Dia ngaku-ngaku sebagai sebagai nabi atau berdoa kepada selain Allah, berdoa minta kepada kuburan, minta kepada malaikat, ya minta kepada Rasul, bahkan minta kepada uh, kayu, minta kepada batu besar, ya kepada penjaga uh, lembah dan lain-lain banyaklah. Ya. Itu semua bentuk-bentuk kemurtadan dengan perkataan. Awil malayak diru ilallah atau minta so tolong kepada sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh sesuatu tersebut kecuali hanya Allah. Kalau kita minta tolong ke orang yang orang mampu kan bisa, nggak apa-apa. Ambilkan makanku, ambilkan minumku boleh, ambilkan obat boleh. Orang memang orang mampu. Tapi kalau minta anak kita siapa yang bisa memberikan anak kecuali hanya Allah. Makanya kan ada orang yang ganteng, istrinya cantik, dianya ganteng gitu. Anak nggak punya gitu. Karena bukan masalah perkara ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Yang memberikan itu anak. Allah SWT. Ada istri suaminya sakit-sakitan, istrinya pun kurus, apa namanya ini nggak e sehat lagi sakit-sakitan ya. jelek ya dua-duanya jelek tapi masya Allah ya anak mereka banyak ya karena memberikan anak tuh Allah bukan bukan modal ini mah nggak ada modal ganteng nggak ada modal cantik nggak ada karena ini hak mutra Allah wajib berikan anak kepada siapa Ya Allah yang memberikan menjadikan orang itu mandul dan orang Allah wajibkan menjadikan itu menjadikan orang itu punya anak begitu. Jadi uh, apa ya tidak uh, tidak apa namanya ini tidak tidak ada di sini manusia bisa berbuat apa-apa kecuali keputusan Allah Taala. Jadi kalau orang-orang minta ya kepada kepada selain Allah yang memang tidak mampu melakukan itu kecuali, kecuali hanya Allah maka di situ dia murtad. Aha, berbahaya ikhwan. Dan ini murtad secara masuk ke dalam kategori kaul perkataan. Karena ini kan semua perkataan kan. Jadi mengaku dirinya tahu yang goib. Pasti dia bicara kan ngomong bahwa dia tahu yang goib. atau mengaku sebagai nabi dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya datu bil fi'li murtad dengan perbuatan. Kasujudi lis wasyajar seperti sujud ya kepada patung-patung dan pepohonan. Sujud kepada patung-patung dan pepohonan. ah ha, ini tidak boleh. Sujud kepada patung, sujud kepada pepohonan. Wah, ini kekuburan. kemurtadan, murtad dengan perbuatan. Walhajari dan batu, bebatuan. Jadi ya, kan ada ya pepohonan, bebatuan. Walkuburi, kekuburan. Ah, ha, enggak Tidak ada kekuburan. Ya. Kuburan, ya pekuburan. Ah, ha. itu Jadi bahasa Indonesia itu memang tertata dia. Jadi ada sujud kepada... Uh, apa namanya ini? Patung-patung ya. ...kepada syajar pepohonan... ...wal hajar bebatuan... ...wal kuburi pekuburan. ya ilaha... ...menyembelih kepada kuburan. Dia menyembelih kepada kuburan. Karena kuburan ini minta katanya. Uh, uh, apa namanya ini? Uh, uh, Mbah ini minta atau apa ini minta. Maka kita sembelihkan kerbau atau kambing... ...atau ayam di kuburannya. Karena dia minta. Ah, ini uh, kumurtadan dengan perbuatan. Wa il mawatinil qadirah dan membuang Quran Mushaf di tempat-tempat yang kotor, sengaja dia buang. Ya kalau ter, ter, tersenggol ustaz itu soal lain. Ini sengaja dia buang memang merendahkan Al Quran dia. Wa amali sihirik melakukan aktivitas sihir. Wa taalumihi wa taalimihi Be, belajar sihir dan mengajarkannya. Jadi belajar nggak boleh, mengajarkannya nggak boleh. Jadi ini kemurtadan dengan perbuatan. Karena kalau sihir ini kan nggak hanya nggak per, hanya perkataan kan pasti mengumpulkan barang-barang sebagai media untuk sihir lah ya mungkin mungkin celana dalam ya mungkin juga uh, baju mungkin juga uh, ada ada apa benang mungkin juga boneka yang tusuk-tusuk mungkin juga rambut yang dipintal dan lain sebagainya lah ya ini semuanya ikut perbuatan. wal hukmu bi ghairi ma anzalallah dan dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah dia meyakini halalnya bolehnya kalau ada orang hari ini orang Islam berhukum dengan selain hukum Allah ya mungkin karena keterpaksaan bukan karena menganggap itu halal dan boleh karena kita tidak boleh menganggap ada hukum lain selain hukum Allah yang lebih bagus daripada hukum Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini dia murtad dengan perbuatan yang ke berikutnya Aridatu bil i'tiqad yaitu murtad dengan i'tiqad dengan keyakinan. Seperti apa? Ka'i'tiqadi syariki lillah, seperti meyakini ada teman bagi Allah, ada sekutu bagi Allah. Jadi yang ada sekutu bagi Allah. Atau anna zina wal khamra war riba atau meyakini bahwa zina, khamar, riba itu halal. Walaupun dia enggak melakukannya ya, saya enggak saya enggak melakukannya. Walaupun dia enggak melakukan kalau ada meyakini zina halal, khamar halal, riba halal itu tidak boleh, itu adalah kekufuran dan itu adalah kemurtadan. Aw anal khubzah haramun atau meyakini roti haram. Itu balik-balik yang halal jadikan haram, yang haram jadikan halal. Ah, ini tidak boleh. Wa anas wajibatin atau dia meyakini salat tidak wajib. ini, ini, ke, ini kemurtadan. Wonahwidalika, dan yang lain-lain lagi dari perkara-perkara yang diijmakan terhadap halalnya, atau haramnya, atau wajibnya. Ijmaan kotayan, ijma yang bersifat pasti. misluhu layu jahal dan perkara seperti itu nggak boleh di, di apa namanya ini dianggap jahil, nggak boleh dianggap bodoh karena perkara ini perkara yang sangat jelas gitu. Ini kan perkara yang maklumat minta doruroh kan, maklumat tuh bidin yang jelas-jelas nyata dari agama ini secara langsung. Enggak perlu kita butuh lagi apa namanya ini penjelasan. Karena sholat pasti tahu, seluruh komunitas sholat tahu itu wajib. Ya ada yang meninggalkannya itu soal lain, tapi yang jelas dia tahu itu wajib kan. Uh -huh. Orang yang meninggalkan sholat ya umpamanya ini bisa bahaya memang. Tapi kalau meyakini wajib nggak sholat, nah, itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Orang yang meninggalkan sholat itu secara sengaja adalah dosa besar kan. Lebih besar daripada mencuri, berzina dan lain-lain. Tapi kalau iktikat doang umpamanya, sholat nggak wajib, ah itu berbahaya. Bisa murtad dia. Nasolallah al Yang ketiga, arid datu bisyakki pisya'in mimma Yaitu ragu, yaitu murtad karena keraguan-raguan pada perkara-perkara, pada sesuatu perkara yang telah kita sebutkan yang lalu. Artinya dia murtad terhadap apa namanya ragu murtad dia dengan sebab keraguan terhadap sesuatu yang telah lalu. Kaman syakka fi syirki seperti ragu ya tentang keharaman syirik. Dia kayaknya ragu. Syirik ini haram enggak ya? Ha, Wah, haram lah enggak boleh. Tapi dia ragu, enggak boleh. Au zina wal khamri atau ragu tentang keharaman zina dan khomar. Haram enggak zina ya? Haram enggak khomar ya? Enggak boleh. Karena sesuatu yang sudah qat'i. Enggak boleh keragu. Kalau ragu bisa kupur dia. Au fil halli atau halalnya roti. atau syakin di risalah di Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau risalah di ghairihi minal anbiya atau kerasulan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi dia juga meragukan kerasulan Nabi Musa, Isa, Ibrahim dan lain sebagainya umpamanya. Au fi sidqihi atau pada kejujurannya. Au fi dinil Islam atau dalam agama Islam. Aku jujuran para nabi ya. Atau dia ragu tentang Islam itu sendiri. Au fi salahiyatihi li hadzal zaman atau ragu tentang ke kelayakan dan kecocokan Islam di masa ini. Islam ini masih cocok nggak di masa sekarang ini? Ragu dia, enggak nggak boleh. Islam itu wa qiyamah. Islam akan senantiasa cocok dan tepat. Untuk setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat. Bahkan, bahkan, ya. Bahkan Islam ini, dialah yang sebenarnya. Yang kalau kita berpegang teguh dengannya, dengan itu kita bisa menyelesaikan zaman. gitu pahami ya bahkan dengan Islam inilah dengan itu kita bisa menyesuaikan zaman bukan bukan Islam yang harus menyesuaikan zaman ya zamanlah yang menyesuaikan Islam artinya dengan Islam ini kita semakin mudah ya semakin mudah sesungguhnya ikhwati <seks of> fillah azzaillahu taala wa iyyakum jami'an yang kelima ya yang kelima aridatu bitarki murtad karena meninggalkan kaman kamantara sholata muta'ammidan seperti orang meninggalkan salat dengan sengaja ah ini bahaya nih Liqaulin Nabi SAW perkataan, Karena perkataan Nabi SAW Bainal amdi wa bainal syirki Wa bainal kufri ya, Saya ulangi Bainal amdi wa bainal kufri wa syirki tarkus salah Di antara seorang hamba batasannya ya, Seorang hamba dan di antara dan kesyirikan Meninggalkan salat Wa ghairi himnal adillah ala kufri tariki salat Dan yang lain-lain lagi dari dalil-dalil yang menunjukkan Tentang kuburnya orang yang meninggalkan Salat orang yang meninggalkan salat ikhwati fillah azani Allah taala wa jami'an. Inilah dia apa apa namanya kemurtadan itu dihimpun ke dalam lima macam. Meskipun lima ini apa namanya ini edarannya ataupun rinciannya sangat banyak dan memang ini cukup ya untuk kita bisa memahami dengan baik bahwa kita harus berhati-hati agar tidak jatuh kepada kemurtadan ini. Wahkamu halati tatarattabu 'alaiha ba'da subutihahiyah dan hukum-hukum yang berkonsekuensi terhadap kemurtadan setelah tetapnya kemurtadan itu adalah sebagai berikut artinya ketika ada orang melakukan kemurtadan dengan lima tadi salah satunya apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan atau keraguan atau meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajibannya ada konsekuensi yang harus dia terima setelah dia menetapkan dirinya sebagai seorang murtad pertama istitabatul murtad yaitu diminta bertobat kepada orang murtad ini dia meninggalkan salat diminta tobat dia me meyakini halnya zina diminta tobat dan sebagainya sebagainya fa in taba wa raja ila islam fi khilal salasati ayyam qubila minhu dalika wa dan jika dia bertobat dan kembali kepada Islam selama tiga hari diterima darinya hal itu waturikan dan ditinggalkan dia ya udah dia kembali kepada Islam begitu kira-kira. Jadi ketika ada orang melakukan Uh, lim, salah satu dari lima perkara yang kita sebutkan tadi tidak serta-merta dia langsung keluar dari Islam tapi ada proses yang harus dia lalui, pertama apa? diminta tobat oleh hakim atau kodi diminta tobat kamu mau gak bertobat? karena yang kamu lakukan ini adalah kemurtadan kamu keluar dari Islam dengan perbuatan kamu ini kalau dia bertobat diterima kalau tidak, tiga hari aja ditunggu kalau dia terus gak mau, saya tetap dengan keyakinan saya, saya mengatakan Islam ini agama yang batil, agama yang ini, ah udah oh nggak ada ceritanya lagi. Udah tiga hari dikasih kesempatan nggak mau, udah. Nah, maka dia murtad. Ida abah anyatub, Kalau dia ber, maka penjelasan berikutnya ini dia. Kalau dia enggan untuk bertobat wajib maka wajib membunuhnya. Allahu Akbar. Lihaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Manbat daladina Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi kita katakan hadis Benal amdiwa wa Kufri Itu hadisnya riwayatnya Imam Bukhari Dan ya riwayat Imam Bukhari yes, Di antara seorang hamba dan di antara kesyirikan Dan, ke, dan di antara kekupuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat Bahaya Kalau ini jelas Jadi kalau tidak mau dia bertobat Maka dibunuh Ya tidak Selama tiga hari dikasih kesempatan nggak mau Oke Man baddala dinahu fakturuh Dalam riwayat muslim itu berik, proses berikutnya. Proses berikutnya, umina malihi, dilarang kepadanya untuk mela, mempergunakan ya hartanya di masa tobatnya. Di masa tobatnya berapa hari tadi? Di masa tobatnya kan di masa tobatnya tiga hari. Nah di masa tobatnya itu maka nggak boleh dia menggunakan ATM-nya, nggak boleh dia menggunakan hartanya, uangnya untuk ini, hartanya untuk ini nggak boleh. Dia ditahan, jadi dia diblokir semuanya. Fa'in aslama fahuallahu. Kalau dia Islam maka baginya semua hartanya. Wa illa, dan jika tidak mau setelah tiga hari sorofayan hartanya itu jadi harta pai. li itu diserahkan kepada baitul mal min au mautihi ala riddah ketika eh, setelah dimulai mulai dibunuh dia atau setelah matinya karena kemurtadannya itu dia jadi ketika dia setelah dipenggal lehernya maka semenjak itu hartanya untuk kaum muslimin, untuk baitul mal jadi dibagikan tentu untuk kepentingan kaum muslimin. Wakilah dan dikatakan minhina irtidadihi yusrofi masalihil muslimin dan ada yang mengatakan di hartanya itu akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin mulai dari murtadnya itu, mulai dia murtadnya. Jadi tidak ditunggu dia tobat katanya, ya tidak dia tidak hanya masa tobat itu. Jadi mulai dari murtad itu sudah. Ya, tidak dia tidak ditunggu dia masa kalau dari tadi katakan setelah dia mati dulu, baru hartanya dikuasai oleh kaum Muslimin oleh Baitul Mal. Kalau ini enggak, ketika dia sudah murtad, maka tentu nanti setelah dia pasti murtad kan tentu ada proses untuk dibunuh kan. Jadi setelah itu pun katanya hartanya udah bisa digunakan untuk kaum Muslimin, bukan ditunggu dia setelah dipenggal dulu lehernya enggak. Aa begitu yang ke berikutnya, proses berikutnya yang ke 4 inqita'ut bainahu wa bain putusnya warisan saling mewarisi diantara dia dan di antara kerabat-kerabatnya fala yarithuhum wa maka dia tidak mewariskan mereka dan mereka pun tidak mewarisinya artinya kalau ada yang menjadi salah satu penghalang seorang yang tidak mendapat warisan karena dia kufur kan karena dia murtad yang kelima, idamata au kutila alerid dati. Kalau dia meninggal dunia atau dia dibunuh karena kemurtadannya, pak inahulayyusal maka tidak dimandiin, walayyusallah alehi tidak disolatin, fi di maqabir muslimin tidak dikuburkan di kuburan muslimin. Wa inamayyudfan fi maqabir kufar hanya saja dia dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. di ayi makanin gairi makabir muslimin. Artinya dia ditutup, ya. Artinya ditanam di tanah di tempat mana saja bukan kuburan kaum muslimin no, di mana di pinggir jalan kayak di mana gitu <laughs> gitu kira -gitu. dihinakan dia tidak boleh masuk di pekuburan kaum muslimin. Ikhwatibillah Allah taala wa iyyakum jamian inilah konsekuensi ketika seseorang itu melakukan kemurtadan. Jadi uh, apa ya dalam Islam ini betul-betul rapi memang betul-betul uh, kita itu ya seorang itu mendapatkan hak-haknya semaksimal mungkin. Itu tadi. Apakah serta merta orang yang mencaci Al-Quran, orang yang mencaci maki Allah, orang yang meyakini tentang adanya sekutu bagi Allah, apakah serta merta dia dibunuh? Enggak. Ada proses yang harus dijalani. Itu tadi. Ada istitabah namanya. Minta tobat, Eh akhi, ukhti, ini enggak boleh. Ini kukupuran. Ya, kamu harus kembali kepada Islam. Mengucapkan syahadah lagi, umpamanya. Dia enggak mau. Ya hari ini dia nggak mau, besok ditunggu, besok ditunggu tiga hari. Kalau nggak mau, maka di sini akan ada proses berikutnya. Apa? Kalau dia tidak mau itu tadi, maka wajib dia dibunuh. Wajib dia dibunuh. Apalagi konsekuensinya, seluruh harta yang dia miliki di masa tobatnya itu pun apa namanya ini dilarang. Dilarang dia untuk menggunakan ATM-nya, dilarang dia menggunakan uangnya di masa tobatnya. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dia E, pergunakan hartanya di masa tobatnya. Nah, e, apa namanya ini? Kalau dia umpamanya nggak mau juga, ya nggak mau, ya di semasa semasa tobatnya kan selama tiga hari tadi hartanya nggak boleh digunain oleh dia ini. Kalau dia Islam, maka untuk dia balik dia Islam pemain. Udah saya bertobat, saya udah menyadari kesalahan saya bahwa itu udah Kekupuran, maka saya kembali kepada Islam. Oke. Okay. Wailak, kalau dia meneruskan, nggak mau bertobat setelah dinasehati, sudah diberikan e, apa namanya kesempatan, nggak mau, itu jadi harta kepada apa namanya ini kepada kaum muslimin, itu diambil oleh baitul mal. Ah, tentu ini pengawasan hakim dan kodi, karena hartanya akan digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak ada saling mewarisi di antara mereka, tidak ada. Jadi diantara kaum muslimin tidak ada yang namanya saling mewarisi diantara mereka ya keluarga-keluarganya tentunya dia nggak mewarisi mereka mereka pun tidak mewarisi dia artinya kalau dia meninggal artinya tidak tidak boleh diambil oleh mereka atau ada salah seorang keluarganya dari nasabnya tentunya ada yang meninggal dia pun mestinya dia dapat jadi nggak dapat kenapa karena dia terhalangi oleh kemurtadannya yang berikutnya kalau dia pun meninggal dunia tidak dikapak tidak dimandiin ya tidak disolat seperti orang kafir sekarang lah apa yang ada ya di dipasangkan baju dia ya, di mungkin dikasih formalin gitu aja gitu kan tidak dimandikan tidak disolatkan ya dan tidak dikuburkan ya tentu tidak dikapani lah ya, orang mandikan aja enggak gitu kan dan tidak dikuburkan di kubur di kuburan muslimin di mana dikuburkan ya di kuburan orang kafir atau dikuburkan ditanam di tanah di mana aja tempat yang intinya tidak di kuburan kaum muslimin sebagai bentuk penghinaan kepada dia semasa di atas permukaan bumi ini. Sebelum lagi nanti dia diadab oleh Allah SWT. Karena orang kafir ketika dia meninggal di atas maka dia kekal khalidan, mukhalad, dan pinar. Dia kekal untuk selama-lamanya di dalam api neraka jahannam. Nas'alullaha al-afiyah. Sekira itu ikhwati fillah azani az Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ya uh, tagihan dari judul kita pada pertemuan kita kali ini terkait dengan uh, abdalal yaitu kesesatan yang maknanya banyak tadi dan juga sudah kita menyelesaikan terkait dengan e, uh, riddah ataupun kemurtadan mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun berada hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi